saya di periode kedua ini dengan Gus Yasin juga sama, kita ingin mendorong pembangunan pendidikan. Tentunya ujungnya adalah SDM yang makin berkualitas. Maka saya minta PGRI Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan perubahan-perubahan yang revolutif. Inovasi-inovasi, kreasi-kreasi cara mengajar dalam rangka acara guru menulis sekarang sudah jadi buku. Nah, buku-buku inilah buku-buku yang akan menjadi literatur inspiratif. Nah, kalau itu bisa dikumpulkan, harapan kita nanti bisa dirumuskan satu sistem perbaikan yang saya istilahkan kita harus merevolusi sistem pendidikan kita.